Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan telah tiba dan sebentar lagi mau lebaran ya teman-teman. 14-13 Hijriah. Di sini saya akan memberikan inspirasi baju buat kalian yang mencari inspirasi baju buat lebaran yang agak sedikit modis ya teman-teman ya. Kita akan mulai dari baju yang pertama. Nah, ini baju yang pertama. Ini baju pesanan untuk dikirim ke Lampung. Nah, di sini ini banyak detailnya ya teman-teman ya. Di bagian dadanya ada aplikasi. Ada aplikasi, di bagian bawahnya juga ada lipitan. Lalu di bawahnya juga ada klop. Di sini yang akan saya kasih tahu cara membuatnya. Jadi badan depan itu double ya teman-teman, lalu badan depan saja double, lalu bagian depannya double. Di sini dikasih aksen lipit ini. Jadi ini bahannya ada setengah meter ke sini, setengah meter ke sana, lalu kalian bentuk lipit seperti ini. Terus ya untuk bawahnya juga ini ada aksen kayak bunga tulip. Nah, ini juga hanya di bagian depan saja. Lalu di bagian lengan ada manset. Ini lebarnya sekitar 7 cm kancing 3. Jadi yang saya kasih aksen hanya di bagian dada sama di bagian lengan saja. Nah, untuk yang membuat unik baju ini adalah bagian bawahnya ini teman-teman. Jadi ini tuh biasanya kan dia dipotong. Sebentar saya ambil contoh. Nah, biasanya itu bagian bawahnya kan seperti ini. Nah, kalau ini bagian bawahnya tuh gantung. Jadi dalamnya tuh ada bahan lagi buat gantung si bahan si duyung yang bawah ini ya. Ini tuh potong payung. Nah, jadi dia gantung di bagian sini. Jadi kesannya nah seperti ini kan beda sama ini. Oke. Belakangnya polos saja ya, polos. Lanjut ke baju satu lagi. Tarang. Kalau yang ini dia di bagian belakangnya potongnya lurus saja ya, potong lurus. Tapi di bagian depannya satu papan bisa kalian habiskan buat membuat kerut. Nah, ini saya aplikasikan di bagian dadanya saja. Ada kancing buat pemanis. Tangannya tetap tangan seperti ini. Oke. Ini bagian belakangnya tidak dikerut ya. Jadi kalian bisa membuat pola A dulu. Lalu kalian tentukan tingginya berapa senti, lehernya sangkal. Dan yang terakhir baju kapelannya. Ini potong payung ya. Jadi dia kalau duduk bocahnya bisa bundar gini. Nah, ya. Makanya bahannya agak banyak, jadi nggak bisa cuma 1 meter, 1,5 meter gitu, paling enggak ya. Nah, juga ya. Ini lengannya tuh pakai gembung atas sama bawah, jadi kalau dipakai lembung begini. Ini anak empat aku. Oke, ini yang warna biru-biru ya. Kita akan lanjut ke warna yang coklat. Jadi brokatnya tidak tile, brokatnya tidak harus banyak ya. Pemanis gini kalau pas warnanya juga jadi cakep begini.
yang coklat-coklat, teman-teman. Jadi coklat-coklat juga bisa buat kalian seragam lebaran juga. Nah, ini untuk anak muda nih, bagus. Jadi lengannya pakai lengan balon, ujungnya dikasih karet nih. Potong klok, tetap favorit. Ini bagian depannya tuh bisa dipitain gini ya. Bisa dilepas. Batang sleting. Bisa juga buat ibunya pakai model seperti ini, bagus juga. Ini dikombinasikan menggunakan tilam brokat. Lengannya tetap pakai lengan manset, lehernya bulat saja karena nggak mau gerah. Sletingnya belakang. Ini bahan yang coklat, namanya bahan wolfish ya, adem. Jadi lanjut ke baju berikutnya. Nah, ini potongnya potong A, lengannya lurus. Nah, ini ada aksen di bagian lengan ya, buat nutupin lengan, buat nutupin lengan yang besar ya. Jadi bisa kalian gunakan ini. Lehernya bulat, lehernya belakang. Baju terakhir ini tetap dikombinasikan pakai brokat salur. Model bawahnya A, di bagian depannya ada aksen dari bahannya ya, dilipit-lipit dibentuk selendang seperti ini. Tampak belakangnya begini, bahannya wolfish sama. Oke teman-teman, mungkin itu saja video review baju lebaran buat kalian 14-13 Hijriah ya. Soalnya tahun depan kalau ada model lagi buat lebaran, inspirasi buat lebaran, bisa saya buatkan lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih buat Anda, saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, share, dan komen. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video terbaru saya, kalian bisa langsung lihat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.